trip. Kono dia biasa. Kendaraan. Angin ini. Ini gue ajakin sini bang abu. Mega dulu. Iit. Lumayan, agak merah-merah ini ikannya. Ada kehidupan. Belum babon ngot, tapi tebel ini ngot. Tebel gede itu merah. Iya. Yeah. Disuruh strike hari Minggu ya kan? Ih benar. Suruh balik lagi besok. Biar Senin suruh kesini lagi biar nggak kerja. Waduh, gua mau mancing aja. Gede. Coba coba coba. Ya dua jari mas bro. Ayo. Ini. Gaskan lah. Dua jari joken ini. Oke mas bro. Dapat tengok Teletubbies ngot. Teletubbies. Wih, akhirnya narik babon juga ini. Babon 6 jari. 6 jari lumayan. Oh, barterannya ini nih. Mantap kawan. Kan segede gitu makannya gimana ya? Anu Kang, pakai syarat dulu Kang dong. Makanya gimana ya? Pakai itu, pakai anuan. Babon cuy. Merasakan warga itu. Ini baru babon ini, 3 bulan lagi. Wah, mantap. Oke teman-teman, kita gas lagi nih. Nanti kalau dicaget enak, bisa santai. Mantap. Kayaknya harus baca doa. Nah, doa doanya Allahumma lakasum tuh ini. Ih, dua jari enggak tuh. Ya gua pukulin jam 2. Tuh, tuh, tuh. Kecil mah Pak ini tuh. Dua jari janda ini mah. Bang Kirat, ayo buru. Oh, Bang Kirat, buru, Bang. Oke teman-teman, saat ini saya posisinya di Bundaran HI ya. Ini posisinya saya seberang di Grand Hyatt atau memang seberang Grand Indonesia. Nah saat ini saya memutar ke arah Grand Hyatt ataupun Grand Indonesia nih teman-teman. Bapak, jalur sini memang jalurnya agak riskan juga nih teman-teman. Oke, dari sini kita nyari putaran. Putaran ke seberang ini, nanti kita belok ke arah kiri nih, teman-teman. Oke, dari sini kita pelan-pelan ngambil arah posisi kiri, teman-teman. Plaza Indonesia, Grand Hyatt.
jadi untuk posisinya saya mau ke arah Mall Tamrin City, teman-teman. Sekedar informasi saja buat teman-teman yang memang belum tahu tempat mancingnya, tapi juga banyak sebagian orang yang tinggalnya wilayah jauh dari wilayah sini, ini banyak juga yang belum tahu nih teman-teman. Oke, dari sini kita lurus. Sebenarnya aksesnya banyak teman, sini lebih mudah menurut saya lewat jalur sini teman-teman. Cuma jalurnya agak padat ya teman-teman. Ya, tapi insya Allah mudah-mudahan teman-teman tidak nyasar untuk ke tempat mancing ini. Nah, oke, dari sini kita lurus saja. Nanti ada belokan ke arah kiri, teman-teman. Kita akan belok kiri. Di sini bisa. Cuman kita mau cari tempat posisi parkir motornya yang enak nih, teman-teman. Kita agak lurus sedikit lagi aja nih. Posisinya nanti Mall Tamrin City, kita belok ke kiri nih. Nah, depan saya ini sebenarnya perempatan ada Mall Tamrin City patokan ini. Macet banget teman-teman ya. Oke, ini depan saya Mall Tamrin City, kita belok kiri teman-teman. Nah, untuk parkir motor banyak tempatnya sebenarnya, di sini sebelah kiri bisa. Tapi saya biasanya untuk parkir motor ini posisinya di depan saya ini teman-teman. Nah, ini dekat jembatan, parkir motor di sini. Pakai motor di sini. Nah, tapi saya untuk ke spot mancingnya sebelah sini, teman-teman. Oke, teman-teman. Nah, ini jadi untuk mancingnya di sebelah sini, teman-teman. Dagang kopi nih. Nah, beli lumut di sini nih. Nah, teman-teman nih, kalau beli lumut di sini nih, gimana Bang Wahyu? Aman, aman. Lumut stok aman ya? Aman. Kalau mau mancing silakan nyobain spot Danau Melati. Oke, ini ada kopi, ada cemilan-cemilan nih. Jadi apa kalau, aja ada. Mau jadi kalau beli lumut di sini. Gimana Bang Wahyu, nomor teleponnya Bang Wahyu? 0878 8514 9868. Ntar di itu aja di deskripsinya. Oke, deskripsinya ada Bang Fadil aja. Oke, siap, thank you Bang Wahyu. Ya.